إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حضرات المكرمين yang kita hormati yang kita banggakan segala jajaran direksi yang ada tulen terhadap hal ini kami khusus kepada Ibu Haji Imawati selaku owner dari Eneratur yang terhadap juga Pak Haji Adi Bakhtiar Jami serta rekan-rekan sekalian yang terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam kajian Jumat pagi. Mudah-mudahan ini menambah keberkahan di Sayyidil Ayyam ini, pokoknya hari, sebagaimana hari ini adalah merupakan pembuka hari dalam satu minggu. Kalau kita memulainya dengan kebaikan, insya Allah di dalam seminggu ini menjadi kebaikan buat kita semua. Amin ya Rabbal. Pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita ke hadis yang ke-19 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma qala. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas ini adalah merupakan sahabat Nabi tapi yang masih kecil dan dia masih sepupu karena Abbas ini adalah pamannya Nabi, punya putra namanya Abdullah bin Abbas dan banyak meriwayatkan tentang hadisnya. Jadi hadis ini yang langsung menceritakan adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman. Satu hari aku berada di belakang Nabi. Berarti di atas kendaraan ya. Di apa namanya? Dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya orang yang bersama Rasulullah itu naik kendaraan bersama Rasulullah otaknya itu bukan orang sembarangan. Biasa. Jadi kalau Sayyidina Abdullah bin Abbas atau yang dikenal dengan Ibnu Abbas ini dibonceng oleh Rasulullah karena memang dia bukan orang sembarangan, dia adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, baik dari sisi kedekatan sebagai seorang sahabat, apalagi dia sahabat yang kecil dan dia cerdas. Jadi dia banyak mengambil banyak pelajaran dari Rasulullah langsung karena memang dia selalu bersama Rasulullah. Kemudian juga dari sisi keturunan dia masih sepupunya Rasulullah SAW. Kuntu khalfan Nabi SAW, aku berada di belakang Nabi SAW di atas kendaraan ini. Dibonceng oleh Rasulullah SAW. Faqala, kemudian Nabi ngobrol ke Abdullah bin Abbas. Faqala, Nabi berkata ke Abdullah bin Abbas, ya Ghulam, inni u'allimuka kalimatin, wahai anak muda. Bahasa itu Ghulam artinya anak yang beranjak dewasa, ya, mulai dewasa, mulai remaja. Diingatkan ya, wahai anak muda,
Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka dia senantiasa akan bersamamu. Maksudnya bagaimana kita menjaga Allah? Kan harusnya bukan kita yang jaga Allah, Allah yang jaga kita. Yang dimaksud ini adalah jagalah perintah-perintah Allah, jagalah larangan-larangan Allah. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa bersamamu. Luar biasa ya para jemaah sekalian. Kalimatnya sangat sederhana tapi sangat mendalam. Jagalah perintah Allah, jauhi larangan Allah, maka Allah akan menjagamu dan Allah akan bersamamu. Jadi sebetulnya kunci hidup ini, selama kita bersama Allah akan ringan, akan mudah. Hatta ketika kita mendapatkan masalah-masalah yang besar, maka akan terasa ringan. Kenapa? Karena kita yakin Allah bersama kita. Semua terjadi atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu enak atau gak enak, semuanya pasti terjadi atas seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya kita berusaha untuk melaksanakan perintah Allah sebisa kita, ittaqullaha mastata'tum, kata Rasulullah SAW. Kalau kita sudah memaksimalkan untuk berupaya menyelaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka jadi Rasulullah SAW dalam hadis ini, pertama, Allah akan jaga kita. Yang kedua, Allah akan bersama kita. Dua hal. Jadi kalau kita sudah berusaha untuk memaksimalkan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, ada dua yang itu yang akan kita dapatkan. Yang pertama, Allah akan menjaga kita. Yang kedua, Allah akan bersama kita. Nah, para jemaah sekalian, rekan-rekan yang Allah subhanahu wa ta'ala, apa maksudnya? Jadi kalau orang sudah bersama Allah, maka setiap kali dia akan melaksanakan hal-hal yang tidak Allah ridhoi, maka Allah akan palingkan dia dari kejelekan. Punya niat jelek, tiba-tiba Allah sadarkan. Punya niat jelek, ada saja yang menjadikan penghalang dia tidak melakukan itu. Termasuk juga ketika kita bersama Allah, maka akan Allah jaga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya. Jadi kalau kita sudah bersama Allah, urusan jadi enak, ibadah ringan, kemudian juga jauh dari perbuatan maksiat. Bahkan ketika kita sudah dekat dengan Allah, Allah akan jaga diri kita dari hal-hal yang membahayakan kita, termasuk sihir, termasuk santet, termasuk berbagai hal yang tidak kita inginkan. Bisabri tanalu ma turid. Kita sabar, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Wa bittaqwa yalinulakal hadid. Ketika kita sudah bertakwa kepada Allah, jangankan hal-hal yang masuk di akal, yang tidak masuk di akal pun terjadi apa? Yalinulakal hadid. Besi aja bisa jadi lumer. Tuh. Jadi kalau kita sudah bersama Allah, maka segala sesuatunya akan jadi mudah. Cuma untuk mencapai itu prosesnya sangat berat. Apa prosesnya itu? Diuji. Diuji, 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 gak berhenti. Semakin kita dekat kepada Allah, semakin banyak ujian. Jadi semakin kita ingin mendekat kepada Allah, maka semakin banyak ujian. Kalau gak pengen diuji, ya jangan dekat sama Allah, jauh sama Allah. Gak ada ujian.
bersyukur nggak kalau dapat ujian? Bersyukur nggak? Bersyukur harusnya, tapi kebanyakan kita kufur. Sedikit di antara kita yang ketika mendapat ujian dari Allah bersyukur, tapi kebanyakan kufur. Ada sebuah hadis kunci yang mengatakan man lam yashkur bi ni'amati, siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, wa lam yarda bi qada'i, kata Allah, siapa yang tidak ridha terhadap ketentuanku, fal yaltamis rabban siwati, silakan cari Tuhan selain aku, wal yakhruj min tahta samai, silakan keluar dari kolong langitku. Ya, itu luar biasa ini. Allah marah dalam diskusi. Maka rekan-rekan kalian, kenapa para nabi itu ujiannya begitu dahsyat, luar biasa? Padahal logikanya kan mereka adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Nabi Muhammad saja ya, orang yang paling dicintai oleh Allah, ujiannya luar biasa. Ya, dikejar-kejar, bahkan mau dibunuh. Ya. Sampai-sampai ada yang patah di antara gigi Rasulullah, luka. Oh, luar biasa. Para nabi yang lain pun begitu, dikejar-kejar kayak Nabi Musa oleh Fir'aun dan itu. Semua ujiannya itu bukan hanya ujian fisik, bukan hanya ujian pekerjaan, bukan hanya ujian masalah duit. Kalau kita kan ujian paling itu apa aja? Ya duit. Besok ujiannya duit lagi, habis duit, duit lagi. Itu yang selalu jadi masalah, atau masalah keluarga, masalah penyakit, paling gitu. Tapi di antara masalah paling yang dirasa paling berat apa? Ujian duit. Kita paling itu aja masalah. Ya. Padahal sebetulnya Allah sudah siapkan ujian-ujian itu, sebetulnya kalau kita sabar, cepat. Jadi kalau kita menghadapi masalah, kita sabar, cepat pertolongan Allah datang. Kenapa kok enggak kunjung datang pertolongan Allah? Karena kita kurang sabar, karena kita enggak dekat kembali kepada Allah. Kalau bahasanya begini ya, di Amon ya. Hai, kita cari selain itu, cari pertolongan saja. Tapi kalau kau minta pada aku terus sabar, ikhlas, nanti akan Allah berikan. Ya, sekedar pengalaman ini, saya beberapa kali ngalami, termasuk hari ini tadi, pagi hari ini saya ngalami. Luar biasa itu. Ya. Jadi ceritanya ini cerita, ini cuma sekedar apa ya, berbagi pengalaman. Ya, ya karena urusan saya di pondok itu kan banyak sekali ya, bingung bangun masjid, bangun urusan dapur dan sebagai para guru, para pekerja. Ceritanya kemarin tuh habis nol, 316.000, uang udah gak ada. Pasti kita hadapi apa? Ya, yang kita hadapi apa kira-kira? Hah? Yang kita hadapi bagi saya yang paling berat saya rasa apa? Omongan dari istri, dari mana? Karena itu kalimat kita bisa hadapi kalau dari istri udah lebih baik kita diam. Mana ini hari ini udah harus belanja buat dapur, buat tukang harus dibayar. Ya udah, kita bangun agama Allah kan, yang kita bangun rumah Allah, yang kita hadapi adalah para ahlullah. Kenapa kita harus pusing? Gak bisa, gak namanya orang perempuan kan pasti pikirannya moga gak ada masalah kan, kecuali kita kasih duit beres selesai kan gitu, karena emang ingin gitu, gitu. Saya udah gak sama Allah, kata mono jujur aja, saya datang kemarin gak megang uang, saya gak megang uang. Ya, ini cerita ya, biar baik jadi pelajaran sedikit buat kita, mungkin kita lebih syukur pada Allah. Subhanallah, karena memang bismil harokah barokah, kita bergerak, kita tujuan, saya datang balik tujuannya untuk Bapak, untuk silaturahim dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat. Lihat gitu aja, bismillah ya Allah, begitu masuk tol, dah, gak usah minta rekeningnya gitu. Ya baik ya Pak, ya namanya tetangga saya juga dijelaskan, gak usah minta rekeningnya. Tadi saya kira udah tau kan ya, begitu masuk tol Jagorawi, king 20 juta. Saya cerita ke istri Mimi, langsung senyum, Allahu Akbar. Jadi sebetulnya kan tiap saat itu kita alami, ini cerita sederhana ya. Jadi ada saja
pertolongan-pertolongan Allah kalau kita betul-betul menyerahkan semuanya kepada Allah. Yang jadi masalah itu kalau kita nyari jalan, nyari jalan sendiri. Capek kita. Apalagi kalau sendiri, waduh, harus putar kemana lagi? Udah gak tahu nak cari, sudah mati. Udah ini selesai berakhir. Kan begitu. Soalnya, karena memang segala sesuatu lagi-lagi yang kita harus sadari terjadi pasti asal atas dasar seizin. Atas dasar seizin Allah. Menjamin abis ini saya ditahan gimana saya? Gak buang dengar. Itu mau buat urusan pondok. Subhanallah. Bukan berarti saya sudah betul-betul menjaga ya perintah Allah, bukan. Berarti tapi ini sekedar menjalankan. Kita yakin pasti akan ada. Nanti di hadisnya ada lanjutan ini ya. Sedikit agak panjang. Kita lanjutkan. Ida sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Tentunya dalam urusan yang kita hadapi masalah, pastikan kita setiap kali punya masalah yang teringat apa? Yang teringat apa kalau kita punya masalah? Siapa orang yang bisa kita ajak bicara? Betul kan? Ada orang banyakkan kita begitu ketika punya masalah pasti siapa yang saya ajak bicara pertama kali? Bukan Allah yang pertama kali teringat. Ya Allah, terima kasih kau perhatikan aku. Kan kalau Allah memuji berarti kan Allah masih perhatian. Ketimbang Fir'aun yang gak pernah diperhatiin sama Allah. Dikasih harta, dikasih kedudukan, dikasih pernah sakit dalam hidupnya. Mau kayak gitu? Mau gak kira-kira? Kan tiap orang maunya begitu. Umurnya panjang, sehat badannya, kedudukannya aman, apalagi duitnya banyak, istrinya cantik. Nah itu kan semua. Atau kalau perempuan kan punya suami ganteng, udah ganteng kaya, dudukan duitnya banyak. Kan begitu, bisa shopping tiap hari. Kan gitu. Itu Fir'aun tiap hari. Dia melakukan apa saja, gak ada yang bisa kalian. Kenapa? Karena dibalas semua kebaikannya, sekecil apapun yang pernah dilakukan di dunia, dihabisin oleh Allah SWT. Maka beruntung kalau kita masih diuji oleh Allah, kita dicoba oleh Allah. Bersyukur berarti kita masih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah. Oh, sorry. Kalau kita minta, minta aja Allah. Ini saya ingat saya kalau sering datang ke guru saya, Imam Pasir pesan beliau ini, wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, minta kepada Allah yang Maha Kaya, minta kepada Allah yang Maha segalanya. Kita minta tolong sama manusia. Ketika dia baik, enak. Entar ketika dia punya masalah sama kita, diceritain gak? Ya. Pasti diceritain, diungkit-ungkit. Jadi kalau kita minta sesuatu kepada manusia, itu dapat dua hal. Yang pertama, kita ditolong. Tapi ketika suatu saat ada masalah, pertolongan itu akan diungkit. Atau yang kedua, kita tidak ditolong. Bahkan bukan hanya tidak ditolong, dikatakan saya diceritain sama orang, tau gak dia punya masalah kemarin dia cerita, itu kalau manusia. Tapi kalau kita punya masalah, kita minta kepada Allah solusinya, Allah yang akan memberikan, dan indah solusi dari Allah itu sangat-sangat indah dan luar biasa. Tapi yang harus dicatat, tidak ada satu kebahagiaan kecuali harus diraih dari kesusahan. Pengen bahagia ya? Pengen bahagia gak hidup? Pengen enak gak hidup? Harus siap dengan kesusahan dulu. Itu sudah sunnatullah. Fa'inna ma'al usri yusra. Diulang lagi, dikuatkan lagi. Fa'in bilang, inna ma'al usri yusra. Pengen bahagia harus ada masalah dulu. Dan kan bagaimana? Kalau enak-enak aja, lancar-lancar aja, kita tidak akan banyak syukur, yang ada mengkufuri. Nah, makanya wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kita minta sesuatu permasalahan, maka minta kepada Allah, karena semuanya Allah yang punya kuncinya. Wa idza sta'anta fasta'in billah.
dan apabila engkau minta bantuan, minta pertolongan, minta bantuan dan pertolongan itu kepada Allah, karena Allah yang Maha Menolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibaca berkali-kali. Berapa kali dalam sehari? 17 kali minimal kita baca Fatihah. Ya. Belum lagi ketika memulai apa namanya? Memulai pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu kita sekolah dulu ya. Begitu masuk sekolah, baca Fatihah. Enggak tahu kalau sekarang ya, sekolah-sekolah baca Fatihah apa enggak ya? Iya, masih. Enggak tahu ya. Kalau dulu itu wajib kita baca Fatihah itu ya. Ya. Mulai-mulai dihilang-hilangkan. Pulangnya baca Al-Asr. Kalau benar dan bilang sebetulnya di awal Al-Asr. Ya, ya baik. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu. Ini yang harus kita ingat. Wa'lam dan ketahuilah anna al-ummata sesungguhnya umat law ijtama'at jika mereka berkumpul, mereka bersepakat ala yanfa'uka agar supaya kamu dapat manfaat, agar kamu mendapatkan kebaikan. Apa kata Rasulullah SAW? Ala yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu illa qad katabahu Allahu lak. Kecuali memang Allah kehendaki, maka apa yang direncanakan oleh umat, oleh kaum itu bisa terjadi, kamu akan mendapat kebaikan. Wa in ijtama'u, sebaliknya, apabila umat itu berkumpul, apabila orang banyak itu bersepakat, ala ayyadurruka, untuk mencelakakan kamu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yadurruka, maka mereka tidak akan mungkin bisa, illa bisyai'in, kecuali itu terjadi, qad katabahu Allahu 'alaika, telah ditentukan atas rufi'atil aqlam wa jaffatil suhaf. Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat dan tinta telah kering. Maksudnya apa? Itu sudah ditulis jauh-jauh hari. Sudah ada catatannya jauh-jauh hari. Kan dulu pernah kita bahas sebelumnya. Kita terlahir kapan, orang tuanya siapa, di mana. Begitu juga nanti ketika matinya udah ketahuan. Ya, semua ada. Rezekinya berapa, hari apa saja, itu semua ada. Jadi yang kita jalani itu dalam hidup sebetulnya apa? Ya tinggal tawakal aja banyak-banyak sama Allah. Kita kerja maksimal, jalani hidup. Yang bikin masalah dalam hidupnya kan kita sendiri sebetulnya. Coba kalau orang-orang yang punya pola pikir sederhana, saya hidup ini hanya menunggu apa? Waktu. Menunggu waktu. Kita hidup hanya menunggu waktu. Ya jangan. Seperti kalau kita naik mobil, kita hidup itu kan Google Map. Menunggu waktu, tak kadang-kadang merah, kuning, tak biru. Ya, kadang-kadang sampai merahnya kehitaman gitu. Sama dalam hidup juga begitu. Kadang lancar, kadang ada masalah sedikit, kadang ada masalah berat. Ya, tapi kalau kita sadar santai aja, sampai gak kira-kira lama-lama? Sampai juga. Ya kalau terlalu lama ya matiin aja apa namanya mobilnya, kan beres gitu. Baca Quran. Cuma masalahnya kan kita kadang-kadang gak berpikir begitu. Aduh, terlambat gitu, aduh, hotel bagaimana? Saya tadi, kayak yang minggu lalu saya harusnya ngisi minggu lalu ya. Begitu ya macet, jadi telepon aja. Coba kalau kita paksain, pusing kita. Oke, jadi wah kayaknya nggak sampai nih Pak Bu, tolong diinformasikan. Oke tadi saya lebih pagi lagi, sholat subuh, azan sholat subuh langsung jalan ya. Kepagian kami ini. Saya taruh mobil di Wisma, maksudnya biar bisa ada sama jalan. Begitu di jalan dipanggil, siapa yang panggil? Oh ternyata Pak Haji Adi Waktu itu bisa naik. Iya.
Alhamdulillah, jadi semuanya jadi baik. Asalkan kita apa ya, lepas, hidup itu ya, ringan. Muter bagaimana kalau soalnya kita terlambat? Ya terakhirnya masalahnya. Asal kita jujur kan jadi masalah. Terus bagaimana kalau dipotong apa namanya gaji kita? Nanti Allah akan cukupin dari yang lain. Susah apa sih? Kalau dibuat susah jadi susah semua. Kan kita punya Allah. Ya, enggak apa-apa dipotong sih, tapi kan kita punya Allah, Allah yang Maha Kaya. Nanti Allah akan carikan dari yang lain. Ya usama ngomong doang. Nah, saya belajar ini ya dari pengalaman. Sedikit walaupun saya bukan orang yang baik ya, tapi berusaha untuk menjadi baik. Itulah yang kita larang. Jadi segala sesuatu itu enggak usah dihadapi dengan pusing. Ya, bolehlah ketika menghadapi pusing, tapi ingat kita punya Allah. Allah Maha Besar. Jadi sebesar apapun masalah, enggak ada apa-apa yang dihadapkan Allah. Seperti debu yang ditimpa, selesai saja masalah kita. Yang memperbesar itu kita, karena kita bikin berat, akhirnya jadi berat. Ya, begitu kira-kira. Enggak ada sebetulnya masalah yang berat kalau kita kembalikan kepada Allah. Nanti sananya itu bisa, kita bisa bahaya, bisa mati. Kalau kita kembali kepada Allah, matinya adalah bisa bilang. Ya kan begitu. Itu yang dilakukan. Biar bagaimana seorang Siti Asia. Kenal Siti Asia? Istrinya Fir'aun. Itu kan ngadepi Fir'aun musuh Allah. Orang yang punya segalanya selain di dunia. Tapi dia santai. Ketika dia ketahuan beriman kepada Nabi Musa, resikonya apa? Resikonya apa? Mati. Dia enggak pusing. Dia cuma doa satu, Rabbibnini indaka baita fil jannah wa najini min fir'aun wa 'amalihi wa najini min al-qaum. Cuma itu doanya. Ya Allah, selamatkan aku dari Fir'aun. Jadi dia tidak lagi berikan selamatkan aku dari kematian. Gak pusing ya. Coba kalau orang-orang yang selalu menyandarkan segala sesuatunya ke selain Allah, ya apa kepercayaan, apakah itu masalah dunianya, banyak matinya. Jadi belum mati aja udah mati berkali-kali. Mati sih, mati. Begitu kan? Apalagi di daerah ini kan pekerjaannya luar biasa ya. Ngadepin jamaah yang beraneka ragam. Makanya kalau ada masalah menghadapi jamaah yang dipusingin, ada apa-apa. Saya pengalaman ya, kalau di sini kadang-kadang belum kelihatan jamaah itu aslinya. Kelihatan di mana? Di tanah suci. Berapa kali kita ngadepin itu masalah-masalah yang besar. Tapi begitu lah, karena memang mereka aslinya di sini begitu. Mereka pergi haji, Allah melihat kejelekannya. Jangan kemudian kita juga lari, jari kita hadapi. Kita mau berkhidmat untuk tanpa Allah, apapun. Dan kita harus siap resikonya. Ternyata kalau kita hadapi, selesai masalah. Tahun 2009, itu jamaah NN itu pernah ya. Karena 2008 sukses besar, 2009 di luar prediksi. Masya Allah. Saya teringat dari malam-malam sampai jam 2 malam. Ada apa, Pak? Kapan? Oke, nanti kita lihat. Sama saya Bu Irma, Pak. Dan waktu itu ada lagi Pak Adi saya. Sama Pak Ustaz, terus nanti jadi malam-malam sampai jam 2 malam, selesai. Terus tahun berapa lagi ada masalah tuh tulang tahun. Wah, kacau. Ada apa? Silahkan ditunggu sih. Saya Bu Irma, itu gak tidur. Ingat di lobby itu, memang. Ada apa? Iya, iya. Jadi satu-satu selesai sebetulnya. Hadapi aja masalahnya. Sebab masalah kalau kita lari, dia tidak akan selesai, dia akan ngejar kita terus. Tapi kalau kita hadapi, dia pergi kan gitu. Apalagi kalau kita bawa nama Allah, selesai masalah. Makanya tadi wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta pertolongan, mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Jadi pada hakikatnya semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, ihfadillah tajidhu amama. Jagalah Allah, pasti Allah akan bersama. Ini hadisnya sama sebetulnya, cuma beda redaksi ya. Kalau tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ihfadillah tajidhu amamaka. Nah, bedanya di belakangnya, ta'arraf billah ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah.
kuncinya nih, kalau kita pengen di dalam masalah kita itu ringan, ta'aruf ila Allahi fir raha'i ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah di saat kamu lapang, maka ia akan mengenalmu saat engkau susah. Biasanya orang kalau lagi senang ingat Allah enggak? Lagi girang ingat Allah enggak? Sedikit. Kalau lagi banyak duit pasti dipikirin apa? Jalan-jalan deh kemana ya? Beli apa lagi nih? Lupa sama Allah yang ngasih. Begitu dapat kenikmatan, apa yang pertama kali kita lakukan? Syukur. Sujud syukur. Apakah syukur itu begitu doang? Apa yang kita lakukan kemudian? Yang kita kalkulasi saat itu, wah, berapa zakat yang kita harus keluarkan? Apalagi, adakah orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan? Begitu tuh, ini enggak kebanyakan. Diuji sama Allah dengan kelebihan, lupa sama Allah yang memberikan, lupa sama Allah yang telah memberikan kita kemudahan. Padahal kata Rasulullah, ta'aruf ila Allahi fir raha'i ya'rifka fisyiddah. Kuncinya kalau kita nanti dalam kesulitan itu mudah, ada pertolongan yang menghampiri kita, ada saja jalan kemudahan yang Allah berikan. Kuncinya adalah ta'aruf ila Allahi fir raha'i. Ingat kepada Allah waktu kita lagi gampang, waktu kita lagi lapang, waktu kita lagi mudah. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liusibak. Ketahuilah apa yang luput darimu tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liukhti'ak. Dan apa-apa yang menimpamu tidak akan pernah luput darimu, karena emang udah jatahnya kita, gak mungkin lari. Mau kita berlindung kemana pun gak mungkin lari, ya pasti kena kita. Wa'lam dan ketahuilah anna an-nasra ma'as sabr. Anna an-nasra ma'as sabr, ketahuilah kemenangan itu seiring dengan kesabaran. Ya, orang-orang yang semua menang itu adalah orang yang sabar. Artinya kesabaran itu tidak akan timbul tanpa ada tadi kesusahan. Wa andal faraja al-qalb. Dan jalan keluar itu seiring, sejajar, ya, garis lurus dengan cobaan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya di balik kesusahan itu ada kemudahan. Mafhumul mukhalafahnya atau muwafaqahnya, di balik kemudahan pasti harus melalui. Jangan pengen mudahnya dulu, lewati dulu kesusahan. Siapa yang pengen hidupnya enak harus menghadapi kesusahan terlebih. Itu sunnatullah. Artinya kalau orang pengen hidupnya susah, hidupnya bahagia, harus siap-siap dengan kesusahan. Ya, gak ada itu orang itu langsung hidupnya susah apa bahagia terus gak ada. Apalagi namanya hidup di dunia. Dunia itu adalah darul. Dunia itu adalah tempat darul imtihan, tempat orang mengalami ujian dan ujian. Setelah ujian, ujian lagi, ujian, ujian lagi, ujian, ujian lagi. Mudah-mudahan dengan hadis yang kita bahas pada pagi hari ini semakin membangun rasa keyakinan kita kepada Allah dan kedekatan kita kepadanya. Ya.
termasuk di antara kita kan kadang-kadang ada rasa takut di bagaimana nanti kalau ada orang yang jahatin, ada orang yang guna-guna, ada orang yang apa namanya punya penyakit ain, benci sama kita. Kan ada jenis orang model begitu tuh. Ada gak orang itu? Jadi dia gak senang kalau kita bahagia. Dia gak senang kalau kita lebih baik dari dia. Ada gitu? Karena penyakit ain. Penyakit ain itu pasti didasari oleh hasad dengki. Orang kalau udah dengki, hidupnya gak ada yang pernah baik, gak ada yang pernah baik. Al-hasud la yasud. Orang yang hasad itu tidak akan pernah jadi orang baik. Ya, iyyakum bil hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Hati-hati terhadap sifat hasad, karena hasad itu, dengki itu bisa menghancurkan amalan kita sebagaimana amal kebaikan kita itu diibaratkan seperti kayu yang dimakan oleh api. Makanya kalau ngadepin orang hasad, orang dengki, orang benci, biarin aja. Mati sendiri, kebakar sendiri, pusing sendiri. Jangan disibukin. Kita masih banyak orang yang lebih baik, punya teman-teman baik juga, bersahabat dengan orang. Ada orang benci sama kita, biasa. Like and dislike dimanapun pasti ada. Kan begitu. Jangan dipikirin orang yang benci sama kita, pikirin orang-orang yang baik kepada kita. Biarin aja dia, man. Ibarat apa? Anjing menggonggong, ya anjing dimanapun dia menggonggong, biarin aja. Tetap kita berjalan baik kali ini. Intinya adalah yang penting ketika kita masih tetap bersama Allah, Allah akan selalu bersama kita. Man kana ma'allah kana Allah ma'ah. Barang siapa berusaha terus untuk bersama Allah, maka Allah akan selalu bersamanya. Ya, makanya dia harus kita pegang. Karena Allah adalah yang maha segalanya, Allah yang mengatur. Maka kalau kita sudah bersama Allah, hidup kita tenang, hidup kita nyaman. Walaupun ada ujian, tapi kita kembalikan ujian itu selalu kepada Allah. Dan nanti akan kita rasakan happy ending. Oh, banyak orang stres. Ada gak orang stres ini? Orang stres itu pasti jauh dari Allah. Bahkan kalau kita sabar, pasti jauh dari Allah. Kita pernah ngerti kita sabar, kita pernah ngalamin. Nah, ini orang-orang yang kehilangan Allah. Apalagi orang perempuan kan, dia siap gitu. Iya, yeah. Tapi ini udah capek, nasihat kita nangis. Aduh, luar biasa. Maka beruntunglah bagi siapa-siapa yang senantiasa di hatinya bersama Allah. Kemana melangkah, Allah bersamanya. Para malaikat mendoakannya. Ya, apapun yang terjadi di dunia ini, maka dia yakin bahwasanya semua atas aturan Allah. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang senantiasa bersama Allah dan membersamai Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apapun yang terjadi, kita yakin semuanya adalah atas dasar takdir dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ana wa ana subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barangkali ada pertanyaan ya. Kayaknya enggak ada, udah yakin dan udah orang-orang yang yakin. Orang-orang tawakal semua kepada Allah ya. Apalagi di era ini luar biasa banyak apa namanya kegiatan-kegiatan ya. Subhanallah ya. Ya mungkin ya di masyarakat di apa di kegiatan kantor-kantor lain tidak ada ya, tapi di era ini subhanallah ada sedekah Jumat, ada kegiatan kajian Jumat ya, silaturahim yang luar biasa, saudara yang luar biasa ya. Maka termasuk ya banyak sekali surprise yang di era ini kita rasakan bersama ya. Itu tidak lain adalah karena kebersamaan yang hari dengan para tamu Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ya, dan keluarga besar khususnya Bu Haji Ermawati, Bu Haji Ermawati dan semua karyawan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam kebersamaan dengan Allah, sehingga kita senantiasa mendapat keberkahan lahir dan batin dunia dan akhirat. Silakan ada pertanyaan satu atau dua ya, saya. Kalau tidak ada kita tutup ya. Ustaz, mau tolong tanya ya. Kalau kita punya teman bukan seagama gitu, istilahnya kalau dia
misalnya sakit gitu, soalnya banyak apa argumen, oh kalau sakit boleh, kalau meninggal nggak boleh. Nah, itu yang benar yang mana Ustaz? Itu gimana? Kalau kita mempunyai teman, punya teman ya. Nah, tapi dia bukan beragama Islam. Oh, non muslim. Ya, non muslim. Nah, kalau dia meninggal, kita kan mandilah mendoakan. Nah, kalau misalnya sakit atau kena musibah itu gimana Ustaz? Oh, baik. Itu pertama Ustaz. Terus yang kedua, apakah orang muslim itu sama dengan kafir Ustaz? Orang muslim sama dengan musyrik. Musyrik. Iya. Ya. Nah, terus yang ketiga enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini wakil semua. Ini kalau di zaman Rasulullah itu orang munafik itu kan waktu apa berperang tapi pura-pura sakit atau apa itu disebutkan munafik ya. Kalau di zaman sekarang saya minta penjelasannya itu jadi orang munafik di zaman sekarang apakah termasuk pura-pura baik tapi di belakang julid, tiba atau apa gitu Ustaz. Kita disini. Baik, yang pertama, apakah kita boleh mendoakan sahabat, teman, kerabat yang non muslim? Ya tentunya kalau orang itu masih hidup, itu merupakan kewajiban kita untuk mendoakan dia. Yang pertama tentunya doakan agar supaya dia mendapat hidayah. Seandainya kita mendoakan dia, dia tidak tahu, itu kan salah satu doa yang mustajab. Jadi mendoakan orang yang didoakan tidak tahu, itu salah satu doa yang mustajab. Doakan dia banyak-banyak, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Kalau dia dapat hidayah, selama dia hidup, kemudian dia melaksanakan amal kebajikan, kebaikan itu akan berimbas kepada kita, kembali kepada kita. Kecuali memang yang sudah meninggal, ya. Rasulullah SAW tidak menganjurkan kita mendoakan, kenapa? Karena tidak ada manfaat, ya. Karena sudah mati. Yang dianjurkan kita mendoakan adalah ketika dia masih hidup. Ya, jadi kita punya kewajiban, baik itu orang tua ataupun saudara, teman, kerabat, ya, doakan. Yang kedua, apakah sama kedudukannya orang kafir dengan orang musyrik? Ya, pada hakikatnya mereka berdua selama dia tidak kembali kepada Allah yang sama. Min asaminan nantinya. Kecuali kalau dia bertaubat di akhir hayatnya, dia masuk Islam, maka dia akan dimasukkan kepada kaum muslimin. Artinya digolongkan orang-orang yang beriman. Dan bisa jadi kalau dia bertobat kemudian dia wafat, maka dia akan ditempatkan di tempat yang termulia, karena dosanya diampuni oleh Allah seperti baik berbahagia. Orang yang bertobat dari dosanya, dari kesalahannya, dari kesyirikannya, dari kekufurannya, kemudian dia bertobat kembali kepada Allah, kamadadadad, seperti orang yang tidak pernah dosa. Itu ya. Kalau jidat na'al asyad dan nasi anda watan kiri ladina amanul ladina ibu ma'alu inna al-yahuda wal-ladina asyarabu. Kalian akan saksikan dari orang yang paling membenci terhadap kaum muslim adalah mereka orang-orang yang mengatakan Yahudi dan orang-orang yang kufur, termasuk juga orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Sebetulnya ketika mereka kesyirikan itu kan ketika tawan mereka itu juga kita punya kewajiban untuk mendoakan mereka, mudah-mudahan dia dapat hidayah, mudah-mudahan Allah berikan kesadaran. Kan itu pasal hidayah dan taufik adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga tadi masalah apa tadi ya? Orang munafik. Ya memang di zaman Rasulullah yang disebut munafik itu adalah orang-orang yang di depan Rasulullah beriman, di belakangnya memusuhi. Ya, makanya munafik itu dibagi jadi dua. Ada nifaq i'tiqadi, yang kalau munafik ini itu pasti mukhalladun fil nar. Jaminannya pasti neraka, fidar til asfali minan nar, di neraka yang paling dalam. Yang kedua adalah nifaq qauli. Bukan i'tiqad, bukan merupakan sebuah keyakinan, tapi kadang-kadang dalam sikap, dalam perbuatan, perkataan. Jadi kena penyakit-penyakit
munafik. Nah yang kayak begini masih ada kesempatan dia masuk surga. Makanya lagi-lagi tadi doain kalau ada teman-teman yang model begitu, ah munafik banget. Jadi dia nanti kita juga kena nyakitnya. Apalagi jumpain dasar munafik, terkena gitu. Kata malaikat, wah orang kekadali kan ribet dosanya. Sama, kamu juga munafik. Jadi kalau ada orang-orang yang suka mendoakan apa ngomongin kita di belakang, di depan, baik-baik, doain. Kita tahu kan, wah dia ternyata begini. Ya doain. Mudah-mudahan Allah ubah hatinya. Tapi lagi-lagi ini bukan suatu hal yang mudah. Kalau kita nggak sanggup mendoakan, ya kita serahkan ke Allah. Simpulan begini kepada semua. Dan itu atas izinmu aku kembalikan kepada urusan yang lain. Begitu. Ya, kan, ya. Kan kita kadang-kadang ketika menghadapi orang-orang model begini kan, yang paling mudah adalah apa kata-kata kita ya panjang. Mudah-mudahan kau susahkan tuh mau macam-macam. Jarang di antara kita yang mendoakan. Saya pernah nyampaikan kepada kalian sebelumnya. Ketika menghadapi orang yang bikin kita kesel, bikin kita gedek ya, itu jangan disumpahi. Makin jadi-jadi, jangan dibenci, makin bikin kita kesel. Tapi coba doain hati kita ketiak detik, walaupun kita tahu dia orang baik. Bagaimana berusaha hati kita nih ada? Ketika kita sadar dia lagi udah serahin sama Allah, lama-lama dia tidak akan malu sendiri dan akan sadar sendiri. Itu yang pernah saya rasakan juga begitu. Ketika satu saat saya menghadapi dia, ya katakan orang dekat, saya tahu persis itu. Gak kelakuannya begini ya. Di depan kita baik, tapi di belakang kita ya sudah, kita serahkan kepada Allah. Dia juga hamba Allah. Dia melakukan itu atas izin Allah. Dia terjadi, nanti akan Allah bukakan aibnya. Nanti apa yang terjadi? Ya ini malu sendiri. Kalau bisa, kita sanggup, kita tahu, ya berikan dia hadiah. Biasanya kan orang-orang itu karena kurang suplai. Jadi orang benci apa gitu biasanya karena kurang suplai. Coba sering-sering kasih hadiah. Malu gak ini? Yang tadinya puji sudah jadi muji-muji kan gitu. Karena memang ada orang-orang yang model begitu yang disebut dengan hadisnya ta'isa dinar wal qati'ah, kata Rasulullah, sungguh celaka bagi abdu dinar, penyembah uang, penyembah dunia. In utiyatu Allah dari Allah wa in lam yutalab, kalau dikasih dia senang, dia bahagia, dia muji-muji. Tapi kalau enggak dikasih, wah nyap-nyap di belakang. Itu namanya abdu dinar. Jadi kalau untuk hadapin orang itu biar supaya hati kita terjaga, sering-sering aja kasih, jangan dilupain. Kalau bisa yang lain kali kasih dia makasih aja. Bersih deh, nanti dia akan berbalik, dia akan memuji-muji kita ya. Jadi gitu kuncinya. Semakin kita benci, semakin kita sumpahin, semakin jadi orang model gitu. Ya sudah, makanya kita harusnya, ya sudah doain aja. Kenapa? Ketika dia ngatain kita, dia jelek-jelekin kita, kan dia lagi melakukan kebaikan. Maka ya sudah, kasih aja ya. Terima kasih. Sebagai kau nanti juga akan seperti kayu bakar yang terbakar oleh api akan mati. Jadi intinya gitu. Jadi intinya adalah sering-sering mendoakan kebaikan kepada siapa saja, baik itu orang berbuat baik kepada kita ataupun kepada orang yang kurang baik kepada kita. Dan kenapa? Ketika kita mendoakan orang lain dengan kebaikan, maka semuanya kita ridho dengan ketentuan Allah. Kalau orang sudah ridho kepada ketentuan Allah, maka dia akan bersama Allah. Kalau orang sudah bersama Allah, maka hidupnya akan senantiasa dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya kira itu saja karena sudah usianya. Jadi ini saja rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan kajian Jumat pagi hari ini menambah berkah buat kita semua, buat Enera dan keluarga besar, juga buat keluarga kita. Semoga apa-apa yang kita hadapi dalam masalah ini menjadikan kita semakin dewasa, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, menjadikan kita semakin cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا حبك وهو
hubba nabiyyika wa hubba man yuhibbuka wa hubba al-amali alladhi yuwalliduna hubbik rabbana fi lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.